warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Reni Royani dan Kak Weo dari asesor WhatsApp Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah kami bertiga selaku tim asesor WhatsApp Kota Bogor telah melaksanakan sosialisasi dan sebetulnya sebagai rapat penyelenggaraan akreditasi bus depan tahap 2 tahun 2024. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh sekitar 30 pangkalan yang siap untuk diakreditasi di tahap 2 ini. Adapun kegiatan hari ini selain kita mensosialisasikan apa tujuan dan manfaat dari akreditasi, juga kita mengenalkan pengisian borang. Jadi sama-sama mengisi borang aplikasi dari akreditasi bus depan tersebut. Nah, harapannya pada saat pengisian borang ini tidak membuat kesulitan bagi semua bus depan yang akan akreditasi di tahap 2 ini. Insya Allah kedepannya di bulan Desember dan Januari awal kita akan menyelenggarakan visitasi juga supaya ketika memang nilai dari borang aplikasi akreditasi itu tidak terlalu kurang atau juga tidak terlalu besar ya, tapi memang standar dari Kota Bogor. Alhamdulillah semoga di tahap ini tidak ada yang nilai yang di bawah B ya, di tahap B, karena ingin kami semua bus depan di Kota Bogor terakreditasinya A dan B. Semoga dengan kegiatan ini menjadi motivasi juga buat seluruh bus depan di Kota Bogor yang belum mendaftarkan bus depannya untuk diakreditasi. Harapan kami ke depan juga salah satunya sebelum muscap 2025 sekitar berapa persen ya Kak Leo ya? Iya, ya, jarak malu kita tidak 10%. Iya, tapi sudah lebih ya, sudah lebih insya Allah 25% bus depan di Kuarcap Kota Bogor sudah terakreditasi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.